Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Salma pada kegiatan Gemar Murojaah TK Islam Al-Fajar Surabaya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Semoga anak-anak di rumah semuanya sehat ya nak ya. Dan semangat untuk murojaah surat-surat dalam Al-Quran. Hari ini Ustazah Salma mau melanjutkan surat Al-Ma'un ayat 5 sampai 7. Masih ingat tak surat Al-Ma'un yang pertama? Alhamdulillah semuanya ingat. Nah, hari ini Ustaz Salma mau melanjutkan ya ayat ke-5 sampai 7. Nah, Ustaz Salma mulai ya. Murojaah surat Al-Ma'un ayat 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, wa yamna'unal ma'un. Mau saya sama ulangi lagi ya, ayat ke-5 sampai ke-7. Semuanya perhatikan, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Untuk surat Al-Ma'un ayat yang ke-6, di huruf ro ada coret panjang. Jangan lupa ya, dibacanya lebih panjang. Oke, terima kasih. Nah, setelah murojaah di rumah, jangan lupa kirim voice note-nya ke Ustazah Salma. Ustazah Salma tunggu ya nak ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ustazah Salma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.